Pemirsa, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan hukuman mati terpidana narkoba yang telah ditolak gerasinya oleh Presiden Joko Widodo tetap dilaksanakan. Namun Prasetyo enggan menyebut kapan eksekusi berlangsung. Hal ini untuk mencegah adanya penyusup yang mencoba masuk ke area eksekusi seperti yang terjadi pada eksekusi Januari lalu. Bapak akan kasih konfes? Kita akan sampaikan nanti. Itu mungkin kapan, katakan kalau malam ini, sehari hari ini, besok pagi ya Pak? Pokoknya kita akan sampaikan nanti. Bulan ini Pak? Jangan paksakan kita untuk menyanyi kapan. Pokoknya dalam waktu dekat, minggu ini justru. Minggu ini. Ke bulan ini kan habis. Ya bulan ini ya tinggal, ya betul. Kami sudah habis. Bulan ini boleh. Kamis Pak, kami sudah habis Pak. Berarti malam ini Pak? Malam ini Pak? Ya, jangan dipaksakan gitu deh. Ini kasihan nanti teman-teman di lapangan. Yang lalu, itu ada penyusup-penyusup yang mau masuk ke lokasi eksekusi. Ya. Saya minta difahami lah itu, ya. Pak, ada permintaan itu khusus dari para terpidana Pak, misalnya ada minta dikuburkan di mana atau di semayam? Ada. Bahkan ada minta permintaan khusus. Apa tuh? Andrew Chen kemarin minta dia melaksanakan pernikahan.